tanaman hias yang katanya sampai ada harganya hingga 7 juta rupiah. Dan di sini dengan Kang siapa, Kang? Kang Adam. Kang Adam. Jadi gimana ceritakan, Kang? Ya, yang harga 7 juta itu ini Monstera Thailand. Monstera Thailand ya? Iya. Itu bahasa Latinnya? Bahasa sininya lah, Indonesianya lah. Indonesianya? Iya. Terus yang lainnya keunikannya apa? Apa bisa harga 7 juta? Keunikannya ini varigata ini ya, varigata ini. Dan tumbuhnya lama banget. Varigatanya mana? Ini ketika saya dapat dari Malang dulu. Dari Malang? Waktu itu beli berapa? Beli bibitnya doang ya? Beli bibitnya doang, saya beli pokok waktu itu 150 ribu. Ini berapa tahun ini? Sudah hampir 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Terus ada tanamannya siapa lagi ya? Apa? Forgetti. Forgetti. Antarium gajah, jadi sebutin gajah. Oh. Tapi dia apa? Janda bolong. Apa? Janda bolong. Hasil bulu nata. Berapa harganya? Ini ada sekitar 3.800an. Oh, sebesarnya. Jadi udah berapa tahun ya usia ini ya? Oh, ini baru 3 bulanan. Nah, meniti susah ini sejak kapan? Sudah hampir setahunan. Setahunan ya. Tapi alhamdulillah menguntungkan ya. Alhamdulillah kalau bahasa ini menguntungkan. Penjualannya? Penjualannya saya melalui online. Online. Jadi COD ya biasanya? COD kalau enggak lewat Tokopedia. Tokopedia. Ya non. Ini Melano Expero. Melano Expero-nya. Kawinan Melano sama Verocostum. Verocostum yang mana? Verocostumnya ini. Oh itu. Oh. Seberapa? Ini sekitar 3 juta. Iya 3 juta? Iya. 3 tahun. Apa ini? Pink Princess. Masih kecil. Ini Pink Princess. Pink Princess ya? Iya. Seberapa ya? Ini 2 juta. 2 juta? Iya. Ukuran segini? Iya ukuran segini. Masa. Biasa ya. Mana? Susah gampang ya? Susah gampang. Biasa dikasih apa? Pupuk apa? Ada biasanya media skam terus paling disiram seminggu sekali. Gimana? Oh gitu. Terus pakai itu nggak apa, semprotan kayak apa, anti hama ya? Iya ini makanya ini pada putih-putih tuh anti hama kata semprotnya seminggu sekali. Biasa hamanya ulat bukan? Ulat ya, ulat kecil ya. Tak daun-daun. Oh itu.